Semoga dekanku hari ini habis. Udah 2 hari selalu bawa pulang. Kenapa ya orang sekarang jarang suka minum jamu? Padahal kan jamu bikin badan sehat tanpa efek samping. Padahal kan aku mau bayar listrik dan nunggu 3 bulan. Udah mau diputus sama PLN juga. Aduh, gimana ini? Kasihan ibu kalau harus berutang ke tetangga. Susahnya pedagang jamu sekarang udah tergusur dari obat-obatan yang lebih tahan lama dan udah lebih banyak penyakit yang bisa diobati. Aduh, gimana ini? Tetapi aku harus semangat melanjutkan warisan leluhurku jadi penjual jamu gendong. Ada Mbak Marsa tuh, aku samperin ah. Halo Mbak Me. Ya halo Mbak Sa, daganganmu masih banyaknya. Ya ini lagi sepi. Lihat nih daganganku tinggal segini doang. Wah selamat ya, jadi cepet pulang deh kamu. Jadi terbukti kan jamu siapa yang paling enak? Daganganku juga enak kok sebenarnya. Kalau enak kok masih sisa banyak ini sih? Ya kan rezeki orang beda-beda Mbak Mi. Allah itu cuma alasanmu aja. Paling jamumu itu dari bahan yang gak fresh, jadi banyak orang yang gak suka. Jamu aku ini banyak fresh kok. Baru dipetik dari taman toga belakang rumah aku. Jadi jangan asal nuduh ya kamu. Jamuku ini udah jadi langganan para pejabat di kampung ini. Apalah jamu itu gak level sama jamu aku. Astagfirullah men, gak apa-apa jamuku gak jadi langganan pejabat, tapi kan juga banyak orang biasa, mulai dari petani sampai pengusaha. Alah itu kan kamu pakai abang laris ya kan, ngaku aja kamu. Sembarangan kau Mbok Mi, aku tuh gak pernah pakai gitu-gituan. Pembohong mana ada yang ngaku, kalau ngaku penjara pasti penuh. Astagfirullah Mbok Mi, omongan kamu jahat banget sih. Aku itu gak pernah jelek-jelekin daganganmu. Kenapa kamu nuduh-nuduh daganganku? Udah kita buktikan dengan siapa yang paling enak dan cepat habis, serta siapa yang dapat komentar positif dari pelanggan itu yang menang. Oke, siapa takut? Udah jelas itu yang menang aku. Jamuku kan udah terkenal seantero kampung. Udah, besok jam 7 kita di sini sebelum mulai berangkat jualan. Oke, siap. Udah nyerah aja, pasti besok aku yang menang. Udah, jangan banyak bicara, kita buktikan besok. Sekarang aku mau jualan lagi. Banyak alasan kamu. Udah. The next day. Aduh, gimana nih? Udah telat. Aduh, Mama Rene kemana? Saya udah jam segini belum datang. Hah, paling dia takut saingan sama gue. Aduh. Udah telat nih. Yaudah deh, cepetan. Nah, tuh dia buru-buru juga tuh. Kamu ini ngajak janjian jam 7. Aku udah sampai sini kok kamunya malah telat. Maaf, maaf, Mbok Me. Aku tadi kerepotan waktu bikin parm. Karena yang biasanya bantuin aku lagi libur. Ya kan kamu kurang handal. Jangan nuduh sembarangan ya. Aku tuh minta bantuan orang karena pesananku lagi banyak. Aku sendiri juga bisa tuh. Dasar gak mandiri sekali sih kamu. Makin lama makin pedes ya omonganmu. Udah, jangan ngomel terus. Yuk kita jualan. Ayo, siapa takut? Si aku pemenangnya. Jamu. Jamu Mbak Marsa enak dan fresh loh. Ayo, beli. Jamu Mbak Marsa khasiatnya banyak loh. Buat batuk ada, buat sakit perut ada. Jamu. Ini jamu Mbak Marsa enak loh. Bisa sembuhin sakit pinggang, masuk angin. Buat sakit hati juga ada loh. Mbak Marsa tuh gangguin aja. Aduh, kamu ini ya main curang ya. Sakit tau. Hehehe, salah siapa gangguin orang dari dagangan. Rasain deh. Itu ada orang banyak kesana ah. Ya, beli. Mary has
Mantap. Mantap, Dok. Ya udah, Bu, saya pamit dulu ya. Ya, makasih. Makasih. Makasih ya udah beli jamu saya. Ya. Sama-sama. Wah, di sana ada orang banyak sana. Ah, siapa tahu rezekiku. Jamu, Bu, jamu. Semoga cepat laris. Kasih Bu, matur nuwun. Sama-sama. A few moments later. Hah, itu ada bapak-bapak aku tawarin deh. Pak, jamu banyak khasiatnya. Khasiatnya apa, Mbok? Buat nyeri pinggang ada enggak, Mbok? Pinggangku sakit, Mbok. Oh, ada, Pak. Bapak mau dibuatin. No. Kemana Mbok tadi? Loh, ini. Mbok, kamu kok kecil banget, Mbok? Gini-gini kan bakul jamu andalan, Pak. Ini, Pak. Wah, enak ya, Mbok, jamunya? Pak ya, Mbok, ya? Ya, enak banget tuh, Pak. Wah, pahit sekali, Mbok. Namanya jamu ya pahit lah, Pak. Kalau mau manis ya permen. Bercanda, Pak. Bentar, aku ambilin penawarnya. Ini, Pak. Ah, mantap. Enak bener, Mbok, jamunya. Badanku jadi enteng, Mbok. Berapa, Mbok, harganya, Mbok? 2.000 aja, Pak. Murah banget, Mbok, jamunya 2.000. Enggak kurang, Mbok. Utang boleh, Mbok? Enggak boleh? Enggak. Aduh. Wah, ini, Mbok. Ini kembaliannya, ambil aja, Mbok, ya. Terima kasih sekali ya, Pak. Semoga dengan minum jamu tadi, Bapak selalu sehat. Ya, Mbok, terima kasih sekali ya. Aku lanjut jalan dulu ya, Pak. Oh iya, Mbok, hati-hati ya. Moga laris dagangannya. Iya. Wah, itu ada bapak-bapak. Aku tawarin jamu, ah. Permisi, Pak. Jamu, Pak, jamunya berkhasiat loh. Ada buat batuk, sakit pinggang, panas, pegel linu. Jamu pegel banget ada, Mbak? Waduh, kalau jamu pegel melaran nggak ada, Pak. Hehe, maaf, Mbak, cuma bercanda. Udah, Mbak, bikinin nyeri pinggang, Mbak, ya. Bentar dulu ya, saya buatin. Enak banget. Berapa ini? 2.000 aja, Pak. Iya, bentar. Bapak ambilin ya. Ya udah nih. Iya, sama-sama. Aku lanjut jualan dulu ya, Pak. Iya, makasih ya. Permisi, Pak. Iya, Mbok. Hati-hati, Mbok, ya. Iya. A few moments later. Sini, Mbok Min. Gimana daganganmu? Punya aku hampir habis nih. Punya aku juga udah mau habis. Semua bilang enak dan sehat. Dan berkasih jamu ini. Mbak, jamunya satu dong.
Coba sakit perut ya. Oke, aku buatin. Mas, jamuku aja. Lebih manjur jamuku, Mas. Gak boleh gitu, Mas, kan ini pelangganku. Bodo amat. Sini, Mas. Jamuku enak loh. Ya udah, jangan bertengkar. Aku pesen dua-duanya aja biar bisa bandingin. Ini, Mas, cobain enak apa enggak? Enak, Mbak. Beratku sudah gak sakit lagi. Ini, Mas, coba jamuku juga. Pasti lebih enak. Wah, ini juga enak. Mbak, jamu kalian itu sama enaknya loh. Kenapa bertengkar? Mbak, mati aku. Udah, jangan salah-salahan. Minta maaf satu sama lain. Rezeki orang itu sudah diatur, Mbak. Masing-masing orang berbeda. Jadi jangan rebutan dan saling menjelek-jelekin. Masih dagangan kalian sama, pelanggannya kan beda-beda. Dan saling menyerobot ya, Mbak. Maaf ya, Mbak Sa. Aku ngaku salah. Iya, Mbak Me, sama-sama. Aku takut tersaingi sama kamu. Pelanggan kita kan berbeda-beda. Udah, kita jangan berantem. Terima kasih, Mbak Me. Terima kasih juga, Mbak Sa.